Mobil convertible adalah mobil kecil yang memiliki atap yang bisa dilipat. Jadi, kamu bisa mengubah mobil ini menjadi sebuah mobil dengan atap terbuka. Mobil jenis ini memiliki dua varian, yaitu yang soft top dan hard top. Untuk yang soft top, atapnya terbuat dari bahan vinyl atau kanvas. Sedangkan untuk yang hard convertible, atapnya terbuat dari plastik atau baja. Pada zaman dulu, atap ini dibuka dan ditutup secara manual. Namun, kini atap mobil dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. Di Indonesia sudah banyak mobil jenis ini yang dijual dengan harga yang bisa dikatakan cukup murah untuk mobil bekasnya. Sedangkan untuk yang baru, mobil jenis ini masih terbilang mahal. Nah, berikut ini adalah informasi mengenai beberapa mobil convertible yang ada di pasaran hingga saat ini. BMW 4 Series Convertible. Mobil BMW 4 Series Convertible yang satu ini merupakan mobil convertible 4 kursi yang mempunyai mesin 1998cc. Tenaga mobil ini bisa mencapai 252 HP. Ia memiliki power steering, kantong udara pengemudi, dan juga anti-lock braking system. Untuk harga mobil convertible buatan BMW ini sampai 1,45 miliar. Harga yang terbilang sangat mahal untuk sebuah mobil convertible canggih. Untuk warna BMW 4 Series Convertible tersedia Black, Blue, Orange, Black Sapphire, dan juga Alpine White. BMW 4 Series Convertible diklaim irit bahan bakar untuk pemakaian dalam kota. Daihatsu Kopen. Daihatsu juga tidak ingin kalah dengan pabrikan mobil termahal di dunia, di mana ia juga membuat mobil convertible terbaru dinamakan Daihatsu Kopen. Harga mobil ini cukup murah jika dibandingkan mobil lainnya, yakni 427 jutaan saja. Untuk jumlah kursi yang ia miliki ada 2 kursi dan mempunyai mesin berkapasitas 658cc. Mini Convertible. Mini bukanlah kendaraan yang sangat praktis, dan Mini Cooper Convertible adalah lambang dari filosofi Fun First. Tidak semua orang menginginkan komuter yang membosankan untuk membawa anak-anak berkeliling. Terlepas dari usia atau jenis kelamin, ada banyak orang di Amerika Serikat yang mengemudi hanya untuk kesenangan murni. Namun, kesenangan tidak datang murah atau tanpa pengorbanan. Mini convertible harganya lebih murah jika dibandingkan dengan mobil convertible Mazda. Harganya cuma 650 jutaan saja. Porsche 911. Kami juga merekomendasikan mobil convertible terbaru buatan Porsche, yakni Porsche 911. Untuk spesifikasinya sendiri, ia memiliki 2 tempat duduk, mesin 3436cc dan tenaga mencapai 350 HP. Desain Porsche 911 membawa konsep modern dan elegan. Untuk pilihan warnanya, ada black, white, rhodium silver metallic, carmine red, dan jet black metallic. Harga Porsche 911 2022 mulai dari 3,3 miliar hingga 5,9 miliar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kamu yang sedang bingung dalam memilih dan mencari informasi mengenai mobil dengan atap yang bisa dibuka dan ditutup. Semoga bermanfaat.